Syedaralun, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan pelajar perantauan Hamzah Fansuri Sebulu Salam Banda Aceh melakukan orasi di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh hari ini. Mereka membuat spanduk bertuliskan kecaman terhadap Kepala Dinas Pendidikan Sebulu Salam. Khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Salam agar segera memperjelas bantuan beasiswa untuk mahasiswa Kota Salam yang berada di luar daerah. Ini sudah hampir selesai akhir tahun. Jika anggaran ini tidak diperjelas, bisa jadi anggaran ini akan ditarik oleh pusat. Dalam tuntutannya, mahasiswa mempertanyakan realisasi beasiswa dari Dinas Pendidikan Kota Sebulu Salam, khususnya untuk mahasiswa di luar Kota Sebulu Salam. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.